Salam olahraga. Jumpa kembali bersama saya Rian untuk menginformasikan berita olahraga terbaru baik lokal, nasional, internasional. Hari ini kita kembali membahas seputar sepak bola Indonesia. Setelah lama vakum karena pandemi COVID-19, akhirnya kompetisi sepak bola kembali digelar di Indonesia. Piala Menpora 2021 menjadi kompetisi sepak bola yang akan digelar saat pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia. Piala Menpora 2021 merupakan kompetisi dengan sistem home tournament yang akan dihelat pada 21 Maret hingga 25 April 2021 mendatang. Empat kota ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kompetisi sepak bola Piala Menpora 2021. Empat kota itu yakni Kota Solo, Malang, Bandung, dan Sleman. Empat kota itu secara berurutan menjadi tuan rumah dari tim-tim sepak bola di Indonesia dari grup A hingga grup D. Kompetisi sepak bola Piala Kemenpora akan dibuka dengan laga antara Arema FC PS Tira Persikabo pada Minggu 21 Maret 2021 mendatang. Supporter menjadi salah satu pihak yang paling menanti bergulirnya Piala Menpora 2021, termasuk The Jackmania, supporter dari Persija Jakarta. Jadwal Piala Menpora 2021 digulirkan mulai 21 Maret mendatang. Persija Jakarta sendiri baru akan bermain keesokan harinya dengan melawan PSM Makassar. Selain PSM Makassar, Persija Jakarta juga tergabung di grup B bersama dengan Borneo FC dan Bayangkara Solo FC dengan lokasi pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Namun, turnamen pramusim ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Imbas pandemi, prokes harus ketat dijalankan. Penerapan prokes itu pun membuat supporter atau penonton tidak boleh datang ke stadion untuk memberikan dukungan secara langsung kepada tim kesayangannya. Ini sudah menjadi kesepakatan antara penyelenggara dengan kepolisian selaku pemberi izin turnamen tersebut. Berikut jadwal Piala Kemenpora 2021 babak penyisihan grup. Demikian tadi informasi terbaru berita olahraga yang bisa kita informasikan. Bila ada saran dan kritik, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa dengan video-video terbaru kita selanjutnya. Bersama saya Rian, salam olahraga.